Action. Oke okay guys, karena sekarang gue lagi libur, jadi emang lagi gak ada rencana keluar hari ini, ya agak sedikit gabut sih. Jadi kali ini gue pengen ngasih tahu gimana sih kerja di hotel. Nah, jadi kayak gimana caranya, gue udah bikinin videonya, jadi mari kita lihat videonya. Yuk. Nah, jadi sekarang karena gue gak tahu mau lagi gabut gitu ya, gue mau ngintip teman-teman gue yang lagi kerja. Jadi gimana sih kerja di hotel? Oke, mari kita cari mereka. Let's go. Oke, sebelum kita pergi keluar, mari kita sorot tripod dewa dan sleeper dewa. Sleeper. Yuk, let's go. Kita keluar. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di kamar alay dan mari kita lihat apa kerja mereka. Lihatlah, dia begitu tangguh sekali. Nah, di sini kita kerjanya apa ya? Ngebedding kamar, kalau orang Jepang bilang, kalau di pas kerjaan sih bilangnya make ya. Ya sama aja sih istilah dari bahasa Inggris make. Tapi kan kalau di istilah hotel biasanya bedding gitu ya. Nah, di sini kita pakai dua seat. Seatnya dua. Satu, dua. Nah, ini apa ya namanya? Cleaning kit. Nah, di sini ada setupan tempat gelas yang belum di setup. Yuk, oke, sekarang kita sudah sampai di kamar yang hampir selesai. Nah, di sini bagian dapurnya ya, setupannya di sini ada body shop, sampo, ini sanitizer, sama toothbrush, sama razor, kamisori. Nah, di sini penampakan kamar mandinya ya. Nah, di sini setupan kamar mandinya. Ada hand towel sama bed mat. Di sini tisu, setupan tisunya kayak gini. Nih, di situ ada orang tampan. Tutup. Nah, di sini setelah selesai bedding, nah di sini ada setupannya nih. Di sini ada face towel, bed towel, ini obi ya, ini yukata. Nah, kayak gini setupan hasil setupannya. Nah, ini nih yang tadi gua bilang setupan gelas minumnya. Di sini ada cawan ya sama gelas. Di sini ocha, air panas, tisu. Nah, kalau ruangan ini lantai berapa ya? Lantai 8 ya. Lantai 8 itu ada tataminya. Ini kalau udah selesai, ini letak sleeper. Nah, sleeper di sini. Nah, di sini ada juga. Mari. Oke. Kita tutup kembali. Yo, sekarang kita kembali lagi ke kamar dia. Kamar alay, apakah dia sudah selesai? Wah, ternyata dia hampir selesai. Mari kita sedikit mengacau dan sedikit membantu ya. Oke, ini makura. Zabuton. Ini tisu box. Ya, ini tisu box. Setupan tisu boxnya itu dibikin segitiga ya. Wah, ternyata sebelah tangan susah juga ya. Kayak gini, lebih kurang. Wah, lebih kurang seperti itu. Tapi ternyata sebelah tangan itu susah sekali ya. Oke. Setupan tisu. Obi. Yukata. Nah, di sini ada lemari, tempat letak kasur cadangan, matras sama futon. Nah, kalau di setiap kamar itu ya fotonya beda-beda. Kebetulan kita dapat kamar yang fotonya seperti ini. Ini kalau kita kira ini pastikan ini kering semuanya ya. Ini juga kering. Terus ini arahnya ke sini. Nah, ini juga arahnya ke sini. Nah, untuk tirainya katanya. Nah, masukkan ke dalam seperti ini. Nanti bed matnya di setup kayak gini.
catatan Batman-nya ini nih. Vistawalnya, setupannya, ini udah diganti belumnya. Nah, bagian belakangnya itu kayak gini. Nah, ini bagian belakangnya. Nah, dibersihin. Isunya segitiga. Dan ini nanti dibersihkan dan bikin seperti ini. Oke. Oke. Buka. Taruhnya di sini. Lalu apa ya? Oh, slipper. Ini slipper. Taruh slipper di sini. Nah, sekarang untuk setapan amenitiesnya. Oke, untuk setapan amenitiesnya oke ya. Nah, kita taruh di sini. Untuk sementara di sini aja dulu. Karena ini masih belum dibereskan. Ya. Taruh amenitiesnya sebenarnya di sini. Nah, kita cek kulkasnya apakah sudah bersih? Oke, bersih. Oke. Nah, ini cara set yukata. Ini sebenarnya hal yang paling penting. Lihatlah, ini adalah kasur sisi kanan dan sisi kiri. Jadi kita harus melipatnya seperti ini. Pertama, kalau dari kanan, sisi, kasur kanan kita ambil sisi kiri duluan dan bagian kanannya di atas. Nah, kayak gini. Hop. Nah, seperti ini. Lalu obinya. Karena dia kasur sisi kanan, obinya di sebelah kanan. Face towel. Oke. Dan ini nanti di dusting. Dusting. Posisi. Apa ini? Teleponnya di tengah. Ini zabuton. Nanti setelah di vakum. Diletakkan di tengah sini. Sebenarnya posisi mejanya di tengah. Kayak gini. Oke, di tengah. Nah, ini gorden katel kayak gini. Wah, gelap. Oke. Kayak gini ya. Di-cut lalu dimasukkan seperti ini. Ini karena sudah terpakai lagi kita geser. Kita geser ke sini. Oke. Nah, untuk lemari tempat letak bed sama fotonya seperti ini tutup. Nah, jadi dia terkunci. Oke, sepertinya cukup. Ya lebih kurang kayak gitu sih, soalnya gue nggak bisa ngerekam full juga, soalnya juga pada sibuk gitu kan. Tapi lebih kurang kerjanya ya kayak gitu, nggak susah-susah amat sih, simple lah. Kita punya kerjanya tuh tiga jenis ya. Ya pertama kan tadi gue bilang paginya itu di housekeeping, kedua itu malam itu kita di araiba, di dapur ya, tempat nyuci. Nah, yang ketiga itu di public area. Nah, kalau public area itu biasanya di semuanya jadwalnya di rolling ya, cuman kalau public area itu biasanya dua orang karena kita bertiga, jadi dua orang itu di linen sama di linen sama areba, nah, satu orang di public area. Nah, biasanya kalau public area itu lebih cepat, lebih simple lagi, lebih mudah lagi daripada linen sama areba. Di areba, nah, kerjanya kayak gini. Oke. Dan kalau di dapur kerja kita seperti ini dan pakaian lainnya seperti ini. Itu beli sendiri. Ini bahan cucian kita, sabun, tempat mencuci, dan ini tempat cuci piringnya setelah dicuci dengan sabun dimasukkan ke sini. Oke, ini daerah dapur. Nah, itu tuh kalau di areba biasanya kalau areba kan kita kerjanya di lantai 2. Tapi kadang-kadang ada juga tuh kalau lagi ada acara di lantai 10 kita pergi ke lantai 10. Biasanya lebih ribet lagi. Tapi kalau penampakannya ya lebih kurang kayak gitulah. Kalau di public area lebih simpel lagi. Cuma kalau kita tetap kerjanya 2 kali, pagi sama malam. Kalau paginya memang overall harus dibersihin semuanya. Kalau malam biasanya sih stripping sampah aja. Simpel. Sekarang kita pergi ke bagian yang kerja di public area. Nah,
Kulit arang ini mencakup onsen ya. Tempatnya harus dibersihkan dan ini onsen pria dan wanita. Sayangnya pria tak boleh masuk. Mari kita ke onsen pria. Nah, kalau di public area ya, kerjanya nggak cukup simple sih. Tapi tetap aja ya ada yang bagian yang kerjanya berat lah. Nah, misalnya kalau kita baru datang, misalnya keadaan pakaian tempat meletakkan pakaiannya, misalnya nih tamu meletakkan pakaian di sini, nanti kan pas habis keluar dia biar yang sono mama kayak gitu aja kan. Nah, kerja kita membalikinnya kayak gini. Nah, terus juga ini cermin dibersihin semuanya, diperiksa apakah ada sampah atau tidak. Sampah tidak ada, ini sudah dibersihkan. Setelah itu nanti ini ruangan di vakum, pastikan semuanya bersih. Oke, kayaknya sih masih ada nggak ya, kayaknya udah cukup. Sharing soal gimana sih kerja di hotel, kerja pemagang di hotel itu kayak gimana ya. Beberapa video juga udah gue ambil, dan ya seenggaknya jadi apa ya, jadi referensi deh bagi yang nonton. Oh, ternyata kerja di hotel itu kayak gini. Soalnya kan jarang tuh, biasanya yang gue lihat itu video ya kerja di pertanian, peternakan gitu kan, mesin. Cuman kalau yang di hotel kan jarang. Nah, kali ini gue pengen bikin video gimana sih di Shusei di Jepang itu kerja di hotelnya itu kayak gimana, caranya kayak gimana. Walaupun sih nanti kalau misalnya lu kerja di hotel Jepang sebagai pemagang di Shusei itu pasti beda-beda, tapi seenggaknya pada dasarnya semuanya sama, bikin kamar bersih, tapi tekniknya beda, SOP-nya beda. Yep. Okay. Mungkin sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaatnya. Mudah-mudahan. Cut.